Dahulu kita juga mendengarkan pernyataan Presiden Jokowi ya sebelum berangkat ke China kemarin atau setelah di sana, saya tidak tahu ya. Tetapi ada pernyataan yang beredar yang menyatakan bahwa ya persoalan internal Golkar biarlah Golkar yang menyelesaikan. Presiden tidak ikut cawe-cawe kan itu saya kira itu yang disampaikan oleh beliau. Tetapi segera setelah itu di dalam pernyataan yang disampaikan oleh saudara ketua umum bersama-sama dengan Mbak Puan menyampaikan bahwa sebelum bertemu dengan Mbak Puan, ketua umum DPP Partai Golkar sudah menyampaikan, bahkan di dalam berita-berita saya baca itu sudah izin kepada Presiden. Artinya ini di samping pernyataan ini kontradiktif juga, seorang ketua umum yang membuat pernyataan seperti itu bukan tanpa ada maksud. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Nah kalau kita ingin mencoba melihat, saya sebagai orang yang sudah malang melintang di dunia politik, selama ini memang Pak Erlangga itu di dalam langkah-langkah politik yang diambil utamanya di dalam kepemimpinan di Partai Golkar itu selalu bersembunyi di balik Presiden. Jadi pernyataan yang dibuat oleh Ketua Umum kemarin itu saya memahami, yang mudah-mudahan saya tidak salah, tapi saya memahami itu tujuan, salah satu tujuannya adalah ingin menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambil itu adalah di backup oleh Presiden. Izin, berarti itu yang ingin disampaikan. Nah lalu kemudian ke bawah DPD-DPD 1 dia ingin dianggap solid bahwa apa yang dilakukan oleh Erlangga ini masih di belakangnya adalah Presiden. Karena itu izin kepada Presiden, beritahu kepada Presiden, sepengetahuan Presiden. Nah ini kan satu dalam apa, satu manipulasi, ada indikasi manipulasi informasi, manipulasi politik, langkah-langkah politik hanya untuk tujuan dan kepentingan dirinya.